kecap. Dan guys, ini aku lagi di dalam. Tara, kita dikasih ini, dikasih sarung. Bagi wisatawan yang mau masuk, misalnya teman-teman itu pakai baju atau celana pendek. Nah, untuk harga tiket masuknya sendiri itu berbeda-beda. Jadi tiket awal masuk ke kawasan Uluwatu ini seharga 30.000. Dan nanti kalau misalnya teman-teman mau nonton Tari Kecak, itu beda tiket lagi. Harganya 150.000 untuk wisatawan domestik. Dan juga itu buka loket tiketnya dari jam 4 sore. Jadi kalau misalnya teman-teman mau datang ke sini, datangnya jam 3-an atau sekitar jam segitu. Guys, ini aku udah nyampe di pinggir pantainya. Dan aku mau ke atas karena dari atas tuh pemandangannya bagus banget. Jadi mari kita hantar-hantarin foto. Let's go. Lihat tuh. Oh, bagus. Kita nyampe di atas. Nah, lihat guys, indah banget. Gila, keren banget dari atas ini. Wow. Dan di sana guys, itu adalah jalan menyisiri sepanjang tebing. Jadi teman-teman bisa ke sana kalau mau explore lebih jauh lagi. Oke guys, sekarang kita udah sampai di penangkaran kera. Jadi di sini ada kera putih. Dan guys, waktu aku tadi di bawah sebelum naik ke atas ini tuh ada larangan bahwa bagi teman-teman yang dalam masa haid itu dilarang memasuki dan melihat monyet atau kera putih ini. Dan guys, sedikit informasi buat teman-teman, kalau kera putih ini merupakan binatang yang sakral dan sangat istimewa bagi orang-orang Bali. Oke guys, ini kita lagi nunggu beli tiket dan antreannya udah full banget. Padahal ini masih jam 4. Oke, tadi kita udah nunggu sekitar 15 menit sampai 20 menitan. Ini ramai banget. Halo. Hai guys, ini udah nyampe. Akhirnya finally after dari setengah jam kita nunggu buat ngantri tiket dan sekarang kita udah nyampe di sini. Tapi cuacanya kurang mendukung. Pada pakai mantel gitu semua. Nah, sekarang ini kita lagi nunggu penari buat untuk masuk ke arena. Kayaknya ini udah mau mulai di situ. Ada Glee yang lagi mempersiapkan upacaranya guys. Hey! 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 H
mainin rambut. Massage.